sebenarnya nahan ini sebenarnya udah lama gitu. Cuman ditahan dengan keluarga, dengan teman-teman semuanya gitu. Dan hari ini pun saya sampai di sini tuh semua teman-teman saya keluarga nggak usah dilawan lah, udah diamin aja, diaminnya nggak bisa. Gua nggak bisa gitu loh. Karena banyak banget penderitaan yang gua alami gara-gara berita ini. Saya mau nyanyi di daerah sampai dari pihak istrinya tuh nggak mau gitu loh, nggak mau ada saya gitu. Takutnya nanti saya godain suaminya gitu loh. Sampai sebegitu parahnya sampai ya, film ya tawaran juga berkurang lah ya, tawaran terus saya bertarin anak sampai sendiri saya nggak malu sampai saya jualan nasi kemana-mana. Jadi artinya akibat daripada pemberitaan yang bersumber daripada Robi itu membuat Mbak Sinta ini sangat terganggu kehidupannya. Maka hari ini Mbak Sinta berbesar hati memberanikan diri untuk mengklarifikasi semua bahwa perlu disampaikan secara hukum tidak pernah bisa dibuktikan bahwa Mbak Sinta Bahir ini terlibat prostitusi online seperti apa yang ada di pemberitaan. Ya, dan tadi pun juga saya tanyakan sama Robinya langsung berhadapan face to face, pernah ada transaksi enggak? Bisa membuktikan nggak? Kalau tidak bisa, tolong setelah pulang dari sini jangan lagi menyebut-nyebut nama Sinta terkait dengan prostitusi artis. Ya, saya bilang begitu. Tapi kalau Robi nanti masih terus mengulang, ya tentunya Mbak Sinta Bahir mempunyai hak-hak hukum yang sama, ya, dan dapat melaporkan dugaan fitnah atau